Tiga yang rame, sakit nggak boy? LT lagi, dapat equipment lagi. Satu ronde dua equipment, cakep. Tang 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 tang. Ngantuk, turu deh, kelas. Dwi kunci. What's up jenis gamers, ketemu lagi sama ABK si channel gaming menarik yang terlebih dari sekedar gameplay. Di video hari ini kita bakalan nge-review commander terbaru, yaitu Chou. Skillnya gampang banget dimengerti, intinya adalah nyari stack guys. Tapi stacknya hadiahnya beda-beda. Cara dapat stacknya adalah kita pilih satu hero, kita bikin hero tersebut last hit ke hero lawan alias yang nge-kill. Tiap Chou syarat stacknya beda-beda dan hadiahnya juga beda-beda. Misalkan Chou yang pertama adalah syaratnya 5 stack doang, jadi cuma perlu 5 kill doang dapat 7 gold. Yang kedua, perlu 10 kill dapatnya 15 darah. Di video hari ini kita bakalan nge-review Chou yang ketiga karena menurut gua yang paling exciting. Setiap kali kita dapat 12 kill, kita dapat satu equipment. Kita mau farming equip yang banyak, guys. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja. Mystic Bureau. Mantap. Ini udah siap setup buat starter pertama nih, belum apa-apa. Yang mati jadi Leslie. Oke, pencet Chou-nya ke Leslie. Pencet 1. Cakep. Banner 2 nyala. Apa pencet ke Roger dulu ya early game ya? Gak masalah. Wah, dia juga udah nyala, guys. Udah nyala enggak tuh? Oke. Set. Yang mati jadi Gagura ya punya dia ya. Siapa? Leslie. Mantap. Banyak dapatnya guys. Kita dapat 3 stack Chou ya pagi-pagi ya. Cakep ya. Oke, alright. Bandit bintang 2, cakep. Faramis, bunga keluar beli Faramis. Waduh, Haya bintang 2. Leslie ku dipukul pertama sama Karina lawan. Gimana Leslie gua mau lasit nih? Bisa dong? Aduh, kelasit sama Haya. Kocak Haya, penyampah lu Haya. Reset. Roger kali ya yang paling. Ya kalau early-early gini yang paling bisa diandelin buat lasit si Roger guys. Kita pencet ke Roger abis ini guys. Chou-nya, biar nyari stack equipmentnya enak ya ini ya. 12 stack nih, satu equipment walaupun random gak masalah. Kita farming aja guys. Faramis nice. Ya kita gak ke gunner ya. Mau ke mage. Cakep bener. Udah ada, kalau udah begitu sih gue langsung ke Kagura sih, gak pakai lama. Starter pertama tapi harus Mystic Bureau nanti. Makanya supaya kita bisa ke 6 Mystic Bureau tanpa Hanabi ya. Kalau mage, sekarang karena Cyclopnya udah turun ke cost 2, sekarang kita bisa ke 6 mage bahkan tanpa susah ya. Kalau dulu kan harus, kalau tanpa Star Core tuh lebih susah ya, harus dapat Cyclopnya ya. Sekarang nggak usah guys. Oke, santai dulu. Kita nanti bakal lama ngeroll di 7 sih. Bakal lama ngeroll di 7, roll cari Leslie, cari Kagura ya. Kagura lasit, cakep. Udah. Mantap sih. Cyclops jangan nyampa dulu, Cyclops. Ngapain, Dek? Dek, nyampa ngantuk. Tidak masalah. Oke. Santai enggak ya? Enggak usah, santai dulu. Kita masih belum dapat Haya 2 soalnya. Wah, item magic. Kalau nomor terakhir disisain item magic tidak nolak sama sekali ya. Tadi ya biasanya ada yang mau. Doi. Helm juga boleh. Oke, sisanya paling enggak bagus semua. Tapi kalau bisa item magic sih item magic ya, biar Kagura kita lebih reliable buat last hit, guys. Oke. Right. Hayabusa Cyclops, Jawhead 1 naik. Nah, pas kan? Jadi tadi tokonya sempat di level 4 dulu tadi. Kita masukkan. Haya mati berubah jadi Kagura. Gitu ya ceritanya ya. Pokoknya siapapun yang mati termasuk Kaguranya berubah jadi Kagura sekali lagi. Ini kalau ada buku, lampu, sama scroll, udah sih. Cakep bener sih guys.
Anzu 1 nanti di 7 dapat sendiri sama Star Core Mystic Bureau. Cakep sih ini guys, nyala 6 Mystic. 6 hero mati berubah jadi Kagura. Wah, cakep. Aku sih yes. Reset. Mantap sih sekarang Kagura. Udah enggak ada Scarlet Shadow, payungnya langsung 3 sih. Aku sih thank you banget ya. Cakep, dapat lagi Kaguranya, boy. Udah gak lama dapat equipment nih. Farming kita Kagura lasit-lasit nih, cakep bener guys. Ini mungkin ngeroll di 6 ya, main disiplin ya. Cari Cyclop B2 sama Faramis B2 kalau bisa guys. Kayaknya sih gak bintang 2 bodo amat ya. Nanti di legend dapat Hanabi, kayaknya juga tinggal dibuang. Santai. Naik 6 dulu. Esme. Bunga keluar beli Esme ya. Ya, jadi kita roll 7-nya sih bener-bener sakti sih ini guys. Yang dicari banyak. Kagura sekarang kelas 3 ya. Jadi Kagura cari Esme, cari Leslie, cari. Boh. Di 7-nya stopnya enak banget ini nanti di 40%-nya ya. Wah, cakep sih ini guys. Kalau bisa bintang 3 semua sih ideal, tapi kan ya kita tahu sendiri Muntun ya. Enggak apa-apa. Mending Haya kedua. Haya kedua mati jadi Kagura ya kan? Coba udah masukin Cyclop, masukin Jawet tanpa itu ya. Gord ya sekarang ya, udah bukan Xbox ya, Gord sekarang. Intertech-nya jadi elementalis guys. Nari setak terus, Kagura, semangat. Kagura, lasit lagi dong. Aduh, disampah sama Leslie, lu ngapain dek. Kagura lasit dong. Aduh, oke, sip. Basic attack pun sempat lasit ya Kaguranya ya, sakti ya ini ya. Main disiplin gak ya? Atau main ngeroll 7 langsung guys? Lagi win streak nih. Gue kepancing mau ke 7 langsung nih guys. Biar cakep ya Faramis. Aduh, Faramis 1 sama Cyclop 1, main disiplin kali ya. Cyclopnya kita lepas dulu. Pengaturan Star Core harus ke Mystic Bureau. Haya. Oke. Oke, terima kasih Muntun. Permainan disiplinnya membuahkan hasil adik-adik. Mantap ya ini ya. Mystic Bureau 1, kalau hoki langsung dapat handle 1 di 7. Ngalah 6 Mystic Bureau. Udah. Yang main Kagura lagi nggak? Udah ya. Jadi kita sayangkan nama itu ya. Yap. Nikmat mana yang kau dustakan Brody? Mystic Bureau Thunder 15 second 50% damage tambahan. Boleh. Boleh bosku, sangat boleh ya itu ya. Udah. Gord cari duit. Beuh, bisa gak? Nah sekarang kita jangan greedy. Gunakan matchnya juga ya kan. Cari duit dapat 3 gold gratis. Besok bisa naik. Lompat lu sono. Lu sono. Lu yang pegang itu ya. Nah gini ya, nah kita dapat Cyclop bintang 2. Ini gak sih? Inilah ya, bintang 2 dimasukin, roll di 7. Cari Kagura, cari Esme, cari Leslie. Esme, Leslie bintang 2 gak apa-apa. Kaguranya kalau bisa bintang 3 lebih ideal. Cakep guys. Target kedua nanti baru match. Wah cakep. Slot 1, waduh banyak banget yang mau gue ya. Maaf guys, suka kebawa suasana guys. Ini data mati masih berubah jadi Kagura. Udah sih, ini sih mantep bener guys. Walaupun gak sekeras Kagura aslinya ya. Tapi kan tetap aja guys. Ayo Kagura sekali lasit lagi yuk, cari equipment yuk. Nice banget, equipmentnya dapat apa nih farming pertama? LT boy. Atau Domi ya. Bentar, kita udah ada obor. Kan kita cuma Kagura 2 item soalnya ini. Jadi gak usah terlalu serakah item magic dulu, Domi dulu deh. Atau si Halbert ya. Kayaknya lebih ke Domi sih. Julian. Wah nanti kalau sempat bisa ke 3 WM juga. Wah banyak banget mau gua guys. Lebih ke Domi dulu gak sih? Lebih ke Domi dulu ya. Dah ya. Kita mulai reroll di 7. Bunga keluar beli kamu. Kamu dikasih gratis 1. Tadi Juliannya terlalu fasen gua klik ya. Harusnya Juliannya yang dikasih gratis ya. Ya udahlah nggak apa-apa, biasa terlalu fast hand ya kan.
santai dulu. Ini Kagura gua begitu bintang 2, udah guys, langsung bener-bener cakep banget guys. Ya. Kagura lampu bintang 2, takornya nyala. Boh, bayangin guys. Sambil farming equipment gini, nikmat mana lagi yang kau dustakan, besti? Sempat jurus enggak? Sempat dong. Aku sempat bunuh enggak? Harus sempat. Bagus banget. Udah, Esme, Leslie, Kagura, di manakah kalian? Lagaskan. Kadita malah tanpa star core nyala duluan lo guys. Kagura, Kadita, boh. Buat kamu jual kamu, Kaguranya beli, Kaditanya dikasih gratis ya. Ini star core keduanya harus match sih. Ya mantap ya, nanti kita bom match-nya salah satu ya. Kita pikir antara Faramis atau Cyclops. Cyclops yang udah balik ke kos 2, damage-nya juga udah disesuaikan ya. Gak sesakit yang dulu ya, tapi kayaknya lebih ke Faramis yang dibuang sih. Karena kita gak ada rencana mau ke Necrokeep di game ini. Sebenernya ke Necrokeep juga not bad ya. BM-nya nyala pas, ada Benedetta 1, ada Leomord 1, sama ada Julian 1. Kok gue jadi bikin ke Necrokeep ya abis ngomong gitu ya? Lihat aja nanti sikonnya gimana ya. Bisa apa enggaknya ya? Kayaknya kok menarik guys. Jadi match-nya 4 aja, itu 6 Mystic Euro, sisanya Necrokeep. Berarti buang Cyclops, gampang. Kita pikirin nanti guys, tenang aja guys. Stress ya? Pick terakhir, sisaan. Sisaan paling apa? Paling Leslie. Emblem Gunner nyala 2, ngefek gak? Daripada gak sama sekali kali ya. Yalah, daripada gak sama sekali. 2 buat siapa? Buat Hanzo nanti bagus. Buat Hanabi juga bisa. Buat siapa aja lah, gak terlalu penting juga. Kita mainnya mostly di magical damage ya. Memusing gituan. Gimana aja boleh. Asli gue ada kritikal-kritikal tipis kan lumayan gitu ya. Malah Kaditanya bintang 2, ini game kocak emang. Level 7 Kadita bintang 2. Ini game emang kocak bener guys. Nah gitu dong. Ini ya, Star Core Kagura nyala ya. Hanzo Kano si Bandit bintang 3, dia juga mati berubah jadi Kagura tuh. Rebutan nama gua tuh Kaguranya. Boleh juga lu boy. Kagura versus Kagura nih ya. Ya Star Core nya juga 6 juga loh, tapi dia gak nyala match. Oke, let's go, kita bantai guys, tenang aja guys. Rebutan Kagura mah ayo. Lu di band gak nyimpen ya. Oke, siap. Masih bisa rebutan nih kita. Kagura lagi nice. Ini Sakir gak pake. Banget. Kagura ya. Optimis nih bisa ke Kagura guys. Arkor kedua mage. Plot 1, bah. Kalau naik 8 ya, naik 8 4 magis seandainya nggak dapat star core. Kita berharap dapat star core deh. Kalau dapat, kalau nggak dapat star core nanti kita naik. Kita lihat sikonnya dulu aja. Ini 4 magis nanti Kagura gua lebih sakit boleh juga tuh. Ya, kita nggak usah ngeroll dulu abis ini. Tunggu creep round, abis creep round kita pertimbangin naik atau tetap. Kalau 4 kalau dapat star core 4 match-nya nyala, gua stay di 7. Tapi kalau nggak realistis gua naik. Santai aja guys. Turun, ngehilu 10 doang, minusnya 24. Yoi, tahan dulu satu ronde guys, tenang dulu. Cakep, cakep, star call kedua semoga match ya, kita doakan ya. Yang penting kan creep round dulu bos. Buku. Cloning udah pasti, buku.
Udah. Cip banget sih ini. Buku lampu sama mati jadi Kagura. Udah. Tarkor kedua gak dapat. Tapi dapat WM. Berarti gak usah ke Necrokeep. Nanti kita Julian 1, Benedictine 1, nyala 3 WM. Lumayan. Tarkor kedua miss tapi gak masalah guys. Bodo amat ya. Tetap naik gak sih? Naik ya, nyalakan WM soalnya ya. Ini ya. Nah, terus nanti kalau dapat slot baru bisa masuk kamu sama kamu. Sementara nggak ada, kita roll di 8, 35%. Ini saking Kaguranya rebutan guys. Kalau Kaguranya nggak rebutan baru kita bisa full-full ya. Dan kita lihat dia dapat berapa Kagura. Di mata sudah ada satu, oke. Sama-sama rebutan, tapi dia linknya udah bintang 2. Buset, Swordman Fire Link bintang 2, pencetan dari boost 3-nya ya, sakti bener ya itu ya. Oh, bagi kita adu aja, sama-sama berubah jadi Kagura, gua ada 4 match dia nggak ada guys. Kita adu aja boy. Oke mantap, Kagura gua pedes banget kan pakai buku lampu, udah guys. Julian kayaknya Domi sama Obor bagus, Julian. Dapat di Julian aja. Dapat di Karita ya. Julian, mantap Julian. Udah tinggal kita buy one lawan itu ya. Kagura versus Kagura nih bos. Kita lihat ya dapat slot apa enggak ya. Kalau kita dapat slot baru nabung naik. Tapi kalau enggak sementara kita roll dulu soalnya guys. Oke. Kagura dapat. Dapat lagi. Karena tetap nggak cukup ya teori kita yang tadi misalkan itu ganti begitu. Leomor 1 udah nggak butuh sih, nggak usah fake sana. Santai-santai aja. Nice banget. Ah lu nggak bintang 3 nggak apa-apa, Kagura aja. Sreset. Sakit bener guys Kagura guys. Reset. Kreya bodo amat. Eh farming equipment dong. Kagura skill. Aduh Kagura gak lasit. Lasit yang ini dong, martisnya dong biar gue dapat equipment. Tolong muntun. Reset, dapat equipment. Cakep. LT boleh. Wah dapat slot. Dapat slot berarti kita nabung naik. Nyala 6 AG. 663-nya nyala ya. Oke, sip. Plot naik 6 mag, 6 Mystic Bureau. Lawan yang ini nih. Portman ya dia mainnya, ya. Lebih ke hyperlink dia ya. Mati, Kaguranya nge-scroll, berarti mati berubah jadi Kagura juga dia. Boleh. Pasti lawan salah satu di antara kita pasti mati kan koala cilik. Jadi kita sih pasti dapat slot. Tenang aja, guys. Reset. Ini cakep. Tapi Kagura dia juga pedes bener. Ini yang kayaknya Kaguranya bintang 3 menang sih ini kayaknya ya. Reset, mampus. Gua ada mage-nya. Kagura gua lebih pedes dari punya lu. Ayo, mau ngapain? Turun sebelah sini. Turun juga sama TJ. Wah, udah sip. Dapat slot bosku. Farming juga, kita nambah equipment terus. Siap-siap. Kagura gua pokoknya dapat lasit, dapat equipment nih ya. Tinggal one by one situation sesama Hyper Kagura dia ke Swordman guys. Boleh juga boy. Gara-gara boost 3 nya dapat pencetan link dia ya. Sabar, satu ronde lagi. Kita kasih tahu kemampuan 6 mage guys. Bakal nambah 125% magic damage. Dia masih dempet-dempet gak mau nyerah begitu, silahkan ya. Gak ada larangan. Gak ada yang ngatur-ngatur bro. Lu dempet aja yang banyak bro, kalau bisa bro. Linknya Winter tapi ya, ini mesti hati-hati nih. Linknya Winter masih sempat jurus lagi itu soalnya. Ini kita agak sebar ya, nanti unit-unit penting yang bisa gendong ya pokoknya ya. Itu aja deh, nah tip. Ayo, dempet. Aduh, Kaguranya ultinya jelek banget, gak kayak rame. Malah ke link. Duh, linknya sakit bener. Penuh lagi Kagura gua. Winter juga, boleh. Hellcard Curse ya, apa dia dempet-dempet mesra kita Hellcard Curse-in ya. Winter aja dah, gak usah aneh-aneh.
Hanzo nice. Oke, 82 ya. Udah mau creep run ya. Habis creep run, kita naik, kita all in guys. Ini Kagura-nya rebutan sih. Dia, wah, Kagura-nya dia juga rebutan. Dia satu lagi Kagura B3 itu. Dia dempet ke sono ya. Boleh banget. Dempet aja yang banyak, boy. Tadi Kagura gua ultinya tempat jelek ya. Nanti kita tukar sama Cyclops nih Kagura-nya. Tenang aja, guys. Kita gaskan terus pokoknya, guys. Kagura-nya ke tempat dia yang rame. Ah. Biar pusing. Ayo. Ulti ke yang rame, sakit enggak? Ulti ke yang rame, mantap. Lagi Kagura. Ulti ke yang rame, sakit enggak, boy? LT lagi. LT lagi. Dapat equipment lagi. Satu ronde dua equipment. Cakep. Kasih gua yang banyak, bro. Dari bayangan lu, bro. Thank you. Wah, sampai pusing nih, guys. Farming equipment, guys. Apa ya? Guyun staff. Apa ya? COD. Udah, item buat Hanzo. Sampai dapat item buat Hanzo loh, guys. Terlaluan bener ini, guys. Ternyata bayangannya dari ini ya, dari Mystic Bureau ini dihitung satu stack ya. Makanya Kagura gua lasit banyak banget, satu ronde bahkan bisa dapat dua equipment, guys. Itu equipment kita. Wow, hujan equipment ya ini ya. Mantap ya ini ya. Cloning. Buku lagi. Buku lagi. Nggak usah rebutan buku, jurus semua. Naik. All in, Kagura, ayo. Biar sama-sama susah dapet Kaguranya. Udah ambil-ambilin, guys. Oh, udah lah, gak usah pakai teknik itulah. Ambil-ambilin. Nih, Julian kalau bisa B3, Julian B3 mamam tuh. Nice. Nice. Apa mati jadi Hanzo? Kita kasih Kaguranya 3 item, gak usah. Kanan keluar kiri. Oke. Jauhin dari Kagura kita, boleh. Ya Kagura udah bintang 3 juga, guys. Reset. Mantap, Kagura. Farming equipment lagi. Gua udah 6 match. Kagura gua 15 second. Sakit gak Kagura gua? Equipment lagi, bro. Lampu lagi. Chicken lagi. Chicken 1. Biar Kagura lu jadi chicken lu. Mamam ya. Kita kasih buat siapa udah sampai pusing, guys. Equipment kebanyakan, guys. Reset, Kagura bintang 3. Mayo, mamam tuh. Cloning gua 2 ya. Kalau gua dapat Kagura 1, gua juga bisa Kagura bintang 3. Oh, Julian bintang 3 di sini. Kagura 1, Julian 1, boleh. Kagura 1. Kagura 1, Esme. Nanti kita bisa Julian 1 begitu. Cloning ya. Udah, tinggal Kagura itu jual, kita beli Esme. Udah selesai. Gua duluan bintang 3, pusing gak lu? Full equipment. Lihat tuh equipment kita, guys. Boh! Nikmat mana yang kau dustakan? Equipment kita banyak bener nih ya. Oh. Udah, guys. Yo. Parkour masih di Kagura, bodo amat. Jeblem. Nice, Kagura lasit. Oke, masih ada Julian gua masih penuh juga. Kagura. Lasit. Ayo, Link. Enggak apa-apa, Link. Gua penuh lagi, penuh lagi, equipment lagi masih. Ayo, Winter lagi. Bodoh amat. Ulti. Jadi tinggal bayangan. Reset. Gebuk. Enggak mungkin menang lawan yang asli dong. Aduh, masih hidup lagi. Si kocak masih hidup dia. Oke. Bodoh amat buat siapa? Terus di sini tiba-tiba Kagura 1 terus gua nyesel. Enggak lah ya. Mungkin bisa lah, Kaguranya udah habis juga. Ya Vexana bintang 2. Yang bodo amat sih. Biar dia yang pusing ya. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Sreset. Mantap. Belum. Reset, mantap. Udah 15 detik. Masih di Kagura. Kagura gua biar sakit tuh. Nah.
Ayo lu, ayo lu. Kagura lu winter boleh. Sini. Ini Kagura bintang 3 kok kalah sama Kagura bintang 2 gimana, Dek? Turu ya dia ya. Wih. Kuci. Mantap. 22 ronde, powernya 140. Wah, gila mantap banget sih farming equipmentnya dari cowok yang ketiga. Kalau kalian paling suka cowok yang mana? Coba komen di bawah ya guys ya. Sekian aja video ini, kalau suka sama kontennya jangan lupa di share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request ke bapak buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positive and see ya.